wisata air terjun Ngelirip di Kecamatan Singgahan, Tuban, gemuruh air terdengar dengan jelas. Wahana wisata alam yang sebelumnya biasa dikunjungi untuk rekreasi itu arusnya deras dan airnya berwarna coklat bercampur lumpur. Pengelola wisata Ngelirip menjelaskan banjir tersebut kiriman dari wilayah Montong, sebab pada Selasa siang diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama 2 jam lebih. Kondisi Ngelirip yang seperti itu menyebabkan kunjungan wisatawan menurun, sebab mereka tidak dapat menikmati keindahan air terjun dari bawah secara langsung. Informasi yang didapat tim Blok Tuban TV, kondisi semacam itu kerap kali terjadi jika wilayah hulu hujan deras. Meskipun di sekitar lokasi Ngelirip tidak ada hujan turun. Musim hujan seperti ini ya, masih bisa masuk di lokasi bawah. Yang penting itu sudah ada penjagaan keamanan. Apakah aman, Pak, untuk pengunjung? Pengunjung ke bawah masih aman-aman selagi dia tidak masuk ke air, itu saja. Dari Singgahan, tim Blok Tuban TV mengabarkan.